Forecast adalah sesi podcast dari Forek Coffee yang berbicara tentang lifestyle, self-development, dan fenomena sosial yang menarik untuk dibahas dengan segelas kopi untuk menemani. Hai, gue Nadia, and welcome to Forecast, forecasting insightful talks with inspiring speakers. Hi everyone, welcome to Forecast, forecasting insightful talks with inspiring speakers. Hari ini kita kedatangan inspiring speakers juga tentunya dengan Kak Kenny di sini. Say hi, Kak. Halo. Senang banget ada Kak Kenny hari ini. Apa kabar? Baik, Nadia apa kabar? Baik. Terima kasih udah menyempatkan waktu untuk datang ke Forecast. Mungkin sama-sama. Di sela-sela waktu traveling Kakak yang lagi padat ini. Ya semua orang udah pada lagi liburan ya, Kak ya? Iya, banyak banget yang liburan. Aku juga kadang-kadang liburan tapi gak sesering dulu, tapi kayak sekarang tuh kayaknya udah mulai akan mulai liburan lagi. Jadi tujuan berikutnya kemana nih, domestik? Tujuan domestik berikutnya kayaknya aku mau coba ke Cirebon karena dekat dari Jakarta, terus gampang naik kereta. Aku senang banget naik kereta. Mm-hmm. Terus yang kayaknya kuliner dan coffee shopnya itu terus banyak pilihannya. Jadi kayak pingin explore Cirebon kayaknya. Oh, gitu. Ya kayaknya makanan Cirebon enak-enak ya kayak. Iya, ya aku udah pernah beberapa tahun lalu, udah lama banget. Jadi kayaknya mau melihat perkembangannya seperti apa sih juga. Ya berarti kalau Kak Kenny tuh tipikal mungkin traveler yang suka balik lagi ke kota yang udah pernah dikunjungin, atau mungkin suka explore atau gimana nih? Campur-campur sebenarnya. Jadi kayak selalu mau mencoba sesuatu yang baru, tapi juga kalau udah nyaman ke tempat tersebut kayak pasti balik-balik lagi gitu loh. Jadi kayak apa ya, mungkin kalaupun kita balik ke tempat yang sama, tapi kan selalu ada tempat yang baru, atau explore sesuatu yang baru kan, seperti itu. Jadi bukan berarti kalau misalnya kita ke tempat yang sama pasti melakukan hal yang sama gitu loh. Jadi kayak mix aja sih sebenarnya antara keduanya sih, ke tempat baru atau yang ke tempat lama juga. I see, seru banget ya Kak kalau bisa jalan-jalan, liburan, dan explore terus ya. Seru banget. Oke, nah biasa kita mungkin akan mulai dari perkenalan dulu nih. Yeah. Mungkin tahu siapa Kenny, tapi mungkin boleh diceritain nih, siapa sih Kak Kenny ini dan sedang kerjain apa? Ya? Aku ini hidupnya dari Instagram, mostly dari Instagramku @kartupos_insta. Aku endorse banyak produk-produk lifestyle dan travel mostly gitu. Terus aku juga sharing pengalaman travelku lewat Instagramku. Terus aku juga bikin trip. Sebelum pandemik sih kebanyakan, sekarang juga lagi off dulu. Bikin trip buat orang lain seperti itu. Sama aku juga mungkin karena pandemik kali ya, jadi ada jualan online juga gitu lewat e-commerce gitu. Jadi kayak produk-produk lifestyle, makanan, collab dan lain-lain. Pokoknya semua apa ya, kayaknya hal-hal dari travel itu kan, travel itu sangat luas kan. Bener, gitu kan. Jadi kayak mencakup ke lifestyle dan makanan dan lain-lain. Jadi akhirnya itu semua yang aku lakukan sekarang sih. Oke, aku punya pertanyaan menarik nih. Sebagai Kak Kenny yang sering traveling, favoritnya pergi ke alam, pergi shopping, kuliner, lifestyle, atau ke pantai, atau gimana nih? Semuanya, aku semuanya. Jadi kayak semua destinasi itu buat aku punya kelebihannya masing-masing gitu loh. Kalau aku suka ke pantai, tapi kadang-kadang aku juga pengen ke gunung. Aku kadang-kadang pengen ngeliat alam gitu loh. Tapi aku juga senang banget ke kota gitu loh. Jadi kayak buat aku setiap tempat mungkin ditentukan sama mood kali ya. Oh, lagi pengen mood kulineran atau ngopi gitu. Jadi biasanya ke kota kalau misalnya seperti itu. Atau kalau lagi pengen kayak yang relaxing gitu, terus udah gitu itu biasanya ke alam seperti itu. Jadi juga kadang juga tergantung sama traveling partnersnya, sama siapa gitu yang lebih cocok. Oh, buat adventure sama siapa. Kayak kalau ke kota kan sendirian juga gak masalah kan, karena kan transport begitu gampang, gak hilang. Sebenarnya di alam juga semoga gak hilang sih ya. Cuma kayak ada beberapa tempat yang lebih enak sendiri, ada yang lebih enak rame-rame, ada yang lebih enak berdua dan lain-lain gitu. Jadi kalau aku bisa semuanya gitu. Dan buat aku itu memperkaya kayak apa ya, pengetahuan juga gitu loh. Kalau misalnya kita traveling kemana aja dan mencoba apa aja gitu sih. Seru banget ya, jadi pengen liburan tiba-tiba. Aku juga kayaknya habis ngobrol ini jadi kayak, oh ya udah mau liburan deh abis ini. Pengen. Oke, nah biasanya kalau di podcast ini kita tuh ada ice breaking question. Top 3 places yang pengen banget Kak Kenny tinggal dan kenapa di daerah itu? Negara boleh deh. Negara boleh ya, oke. Aku kalau misalnya city, kalau buat tinggal pada saat ini aku akan senang tinggal di city gitu loh. Dan kalau city, kalau aku pengen misalnya mau tinggal tanpa harus mikirin biaya hidup, mau kerja apa dan lain-lain, favorit aku itu nomor satu New York, terus London,
terus Tokyo. Itu buat aku 3 favorite cities in the world sih, kalau di luar Indonesia ya. Buat aku yang kayak kalau kesana tuh kayak seneng aja gitu loh, bisa dapat culture-nya, terus bisa dapat banyak hal, makan dan lain-lain tuh enak sekali gitu loh. Terus gitu-gitu orang-orangnya juga menyenangkan seperti itu. Jadi kayak buat aku itu kayak impian banget sih. Menyenangkan sekali ya, kalau misalnya uangnya unlimited ya kayak, bener ya? Ya? Kalau misalnya gak harus mikirin uang atau kerja, tapi kayak aku tuh kadang-kadang kalau misalnya waktu sebelum pandemik tuh kayak berusaha bisa liburan atau tinggal lebih lama di kota-kota tersebut. Aku pernah di New York tuh sampai hampir 2 bulan itu gitu. Terus udah gitu ngerasain kayak jadi volunteer film festival, jadi kayak ngerasain hidup sebagai lokal seperti itu sih. Seru banget ya, maksudnya ternyata kok hidup di Indonesia sama di New York tuh ya beda gitu, tetap orang bilang sama ya nggak sama-sama juga gitu ya kayak. Nah pas banget karena kita ngobrolin itu tadi Kak Kenny bilang ke London dan juga ke Tokyo. Pas banget nih kita tuh lagi di special anniversary for yang keempat. Dan kita lagi ada program top spender dan salah satu pemenang top spendernya bisa ke UK ataupun ke Jepang gitu. Aku mau ikutan abis ini kayaknya. Aku tunggu sih Kak Kenny. Jangan kaget kalau nanti tahu-tahu pemenang top spendernya adalah Kenny Santana. Kita catat aja dulu namanya. Tapi aku penasaran deh, maksudnya kalau Kak Kenny sebagai traveler ini dari awal tuh sebenarnya kuliah apa, sejalan atau enggak, dan kayak apakah ambil jurusan hospitality nih? Aduh, I wish, tapi enggak sih. Aku dulu kuliahnya teknik sipil. Jauh banget ya? Jauh banget, sama sekali aku enggak pernah pakai kuliahku itu sama sekali enggak pernah aku pakai di dalam dunia kerja. Cuma kayaknya karena sering senang traveling, terus senang sharing. Buat aku sih, dulu aku juga mulainya dari Twitter, enggak langsung Instagram. Twitter itu kayak buat aku tuh kayak, sebelum aku ke Twitter juga aku suka nulis buat koran dan majalah sebagai freelance gitu loh. Buat aku kesenangan buat sharing lewat media dia, terus udah gitu aku sharing lewat Twitter gitu loh. Aku berasa, oh kenapa gak pengalamanku aku share lewat social media pada waktu itu tuh sekitar 9-10 tahun yang lalu gitu loh. Karena menurut aku pada saat itu, oh ini kayaknya social media akan makin besar lagi dan semua orang bisa mendapatkan informasi secara gratis seperti itu. Dan buat aku kesenangan aku sharing sesuatu gitu loh, maksudnya dari daily life ku, dari travel, dari soal makan, dari soal ngopi itu sampai bisa jadi mata pencarianku itu sesuatu yang sampai saat ini, sampai detik ini tuh masih aku kadang yang kayak ini luar biasa ya. Aku tuh berasa beruntung banget gitu loh, bisa hidup dari sesuatu yang aku sangat suka, senangin itu. Passionate gitu banget gitu ya kayak. Ngopi, review tempat makan, jalan-jalan. Aduh, ya ini kan kayak bisa semua orang gak sih? Semoga aku bisa jadi kakek ini. Amin. Tapi aku pengen tahu deh, maksudnya jadi content creator tuh pasti menyenangkan gitu. Tapi apa sih yang bikin kakek ini tuh enjoy the job gitu? Ketemu banyak orang kali ya. Terus udah gitu ngeliat mereka menikmati apa yang kita nikmati gitu loh. Buat aku kepuasan tersendiri gitu loh. Misalnya aku ke tempat misalnya makan bakmi, terus udah gitu besoknya ternyata ada follower yang kayak, aku makan bakmi di tempat yang sama, ternyata enak banget loh, emang bener loh kata Kenny. Trusted, gitu seperti ya itu. Iya gitu. Jadi kayak udah gitu juga kalau ketemu orang misalnya di acara atau di mall atau di mana, mereka sukanya apa seperti itu. Buat aku kayak, oh kalau misalnya nggak ada social media atau aku nggak jadi content creator, aku nggak akan ketemu orang-orang baru ini. Atau aku juga collab dengan banyak brand dan lain-lain seperti aku. Itu buat aku, itu aku juga terus belajar gitu loh, oh apalagi nih gitu loh. Jadi nggak, buat aku biarpun aku basicnya travel, aku nggak mau stuck di travel aja gitu. Karena buat aku dari travel tuh sebenarnya bisa ke banyak hal gitu. Jadi buat aku itu kayak supaya aku juga nggak stuck di satu comfort zone. Oh di sini aja nih, aku mau terus belajar, mau terus kreatif seperti itu gitu sih. Seru banget sih kayak, ya lagi ngebayangin gitu ya kalau aku harus kerja tapi nggak depan laptop tapi bisa explore kemana-mana doing the things I like. Menyenangkan sih, menyenangkan. Tapi Kak aku pengen tahu deh, mungkin Kak Kenny boleh share soal pengalaman memorable traveling Kak Kenny itu apa gitu. Salah satu mungkin yang lucu atau yang kayak ternyata hard feeling banget. Yang gak akan pernah aku lupakan dan yang buat aku amazing, aku itu waktu itu ke Maroko. Waktu itu aku bawa grup, aku bawa grup followerku. Terus kita ke supermarket, ke Carrefour waktu itu, ke Carrefour. Terus udah gitu pas masuk ke sana, lagi ada lagu dangdut Indonesia. Masa ini kan di Maroko ya, jauh gitu kan. Banget ya. Dan bukan gara-gara kita datang terus diputarin lagu.
Terus yang kita kan kaget, terus kita bilang ke yang muter lagunya, ini dari negara kita loh, Indonesia gitu. Terus tahu gak sih, jadi gara-gara itu, dan kita tuh joget-joget gitu lagu dangdut di Carrefour Maroko. Terus yang bikin video, terus yang jadi viral gitu. Buat aku yang kayak senangnya travel itu kan surprise-surprise seperti ini, yeah, yang kita nggak akan, aku nggak akan bakal punya pengalaman yang sama persis seperti itu gitu, yeah, loh. Yang buat aku kita mau traveling kemana aja, buat aku yang paling penting tuh open for surprises gitu loh. Kayak hal-hal kecil seperti ini yang udah kayak 5 tahun tuh masih aku selalu ingat gitu loh. Yeah. Dan padahal ini bukan bagian dari trip seperti itu gitu. Tapi yang kayak ini gila loh. Dan maksudnya yang kayak semua yang penjaga stand buah, penjaga stand sayur, itu orang-orang Maroko jadi ikut joget sama kita. Jadi kayak rame gitu, iya, ya. Iya, dan padahal yang pengunjung lain, iya, dan pengunjung lainnya juga yang pada heboh gitu. Pokoknya seru banget deh. Padahal itu gak ada di random, iya, guys. Iya, makanya itu sih kayaknya keajaiban travel itu kayak kejutan-kejutan yang ini yang kita gak pernah harapin sebelumnya. Gitu sih. Tapi kalau misalnya boleh sharing, Kak Kenny, apa sih yang Kak Kenny learning dari traveling mungkin selain yang udah disebutin gitu? Mungkin kan apa ya, one thing yang kita tahu adalah kita sebagai orang Indonesia kalau keluar kan jadi kayak ada orang Indonesia. Iya. Kalau buat aku traveling, apalagi kalau misalnya keluar negeri ya, aku berasa lebih belajar menerima perbedaan gitu loh. Jadi kayak orang dari yang ras berbeda, kepercayaan berbeda, suku yang berbeda gitu loh, kita jadi minoritas seperti itu, nggak ada yang ngomong bahasa yang sama, yeah, apalagi kalau kita sendirian. Jadi tahu gitu loh kalau kita itu hanya sebagian kecil dari dunia gitu loh, dan kita bukan mayoritas seperti itu. Jadi buat aku itu yang belajar gitu loh, oh gimana sih caranya kita menghormati kebudayaan orang lain, menghormati kepercayaan orang lain, tahu kalau oh cara hidup di sana tuh seperti ini loh. Misalnya yang kayak oh jam 5 atau jam 4 misalnya coffee shop di Australia udah tutup, mm-hmm, gitu loh. Atau misalnya kalau masuk ke rumah siapa di sini harus bagaimana, yeah, seperti itu. Atau hal-hal kecil yang kita nggak pernah pikirkan kalau misalnya kita stay di Indonesia terus, mm-hmm, pas keluar tuh kayak oh ini loh begini loh begini loh. Jadi apa yang kita pikirin itu jadi bisa berubah gitu loh, karena kita menerima banyak asupan dari cara hidup orang lain seperti itu. Ya ternyata kita tuh ya cuma segelintir crumbles doang, iya, ya. Betul, betul. Ternyata di luar tuh lebih luas lagi. Betul. Ya mungkin salah satu pelajarannya explore dan lihat. Betul. Ada orang lain. Kebayang sih Maroko gimana ya? Wah, seru banget. Dan aku seneng ya kalau misalnya lagi traveling sendiri bukan bawa orang lain atau trip itu, aku seneng kayak traveling tanpa rencana gitu loh. Aku kayak, jadi kayak baru pergi aja gitu ya. Ya baru tahu misalnya hari ini mau kemana itu baru tahu paginya gitu loh. Jadi kayak oh hari ini pengen apa ya, hari ini pengen apa ya, terus yang kita naik kendaraan umumnya atau apa. Jadi kayak itulah kayak lebih membuka diri kepada surprises itu sih. Gitu. Ya sih kayaknya katanya yang lebih enggak terencana tuh mungkin lebih banyak. Betul. Apa ya, pengalamannya, surprisesnya. Iya, dan akan lebih banyak diingat sih kalau menurut aku hal-hal yang kita enggak rencanain nanti di tahun-tahun berikutnya biasanya akan lebih kita ingat. Apakah ini part of YOLO? Bisa, bisa. Karena kan kayak ya udahlah, langsung pergi aja. Iya, iya. Oke, aku mau tanya nih. Kak Kenny kalau pergi jalan-jalan ada ritual gak sih? Kayak mungkin harus packing berapa hari sebelumnya, mungkin harus bikin rundown dulu, atau kayak searching-searching dulu, atau gimana nih? Aku sebenarnya tergantung destinasi sebenarnya. Kalau destinasi yang udah pernah biasanya agak lebih santai, apalagi kalau destinasi deket ya, atau misalnya kota-kota, biarpun gak deket, misalnya kota-kotanya aku udah beberapa kali, misalnya kayak tadi aku bilang kota-kota favoritku New York, Tokyo atau London, aku biasanya udah gak punya itinerary. Ya udah tahu ya mau kemana. Cuma kayak yang penting akomodasi udah safe gitu. Aku biasanya ngecek dulu, yang penting tiket udah jelas, jam udah jelas, akomodasi udah jelas, ke akomodasinya gimana. Nanti biasanya di sananya aku kayak go with the flow aja. Kadang-kadang kayak misalnya oh di sekitar, aku suka banyak pakai smartphone buat cari coffee di sekitar aku ada apa, food di sekitar aku ada apa. Kalau misalnya aku lagi pingin misalnya di Tokyo, misal aku lagi pengen ramen, aku langsung search aja ramen around me apa kayak gitu. Jadi lebih ke spontan sih kalau misalnya. Tapi kalau misalnya ke destinasi yang kayak antah berantah atau misalnya yang memang alam yang kayak butuh perencanaan, biasanya aku merencanakan dulu. Kan ada banyak destinasi yang kayak kalau misalnya alam kita nggak bisa nentuin oh hari itu mau kemana, cuaca. Jadi biasanya aku udah ngerencanain oh hari ini misalnya ikut tour apa atau paling enggak misalnya kalau mau hiking gimana seperti itu gitu. Jadi beda-beda sih, cuma ya tergantung ke orangnya masing-masing sih sebenarnya gitu.
Alisi, seru banget ya. Kayaknya aku jadi pengen ikut trip Kak Kenny. Ikut-ikut, harus ikut. Oke, Kak Kenny, kita udah di akhir podcast. Mungkin Kak Kenny mau sharing atau mungkin kayak kasih tahu teman-teman kayak apa ya yang kayak one thing you always tell yourself about being in a travel atau kayak apa sih yang pengen Kak Kenny tuh bisa share ke orang? Oke. Kalau yang paling sering banget aku share ke orang dan mungkin buat aku paling penting, kalau misalnya mau travel, waktunya ada, terus uangnya ada, just go gitu loh. Maksud aku jangan kebanyakan mikirin gitu loh, oh lagi gak ada temennya nih, atau gak ada yang mau ikut nih gitu loh, atau cutinya belum mau ambil nih gitu loh. Maksudnya kayak terlalu banyak yang kayak enggak, akhirnya gak pergi gitu loh. Atau juga banyak yang nanya, gimana nanti bahasanya di sana? Sekarang kan udah zaman digital ya, semua bisa Google dan semua bisa translate dan lain-lain gitu loh. Asal kita tahu destinasinya aman. Yang penting berani, kalau udah ada modalnya dan lain-lain, pergi aja gitu loh. Maksudnya jangan kebanyakan mikir yang akhirnya gak pergi. Itu yang paling penting sih buat buat travel, itu yang paling penting, berani mau pergi aja gitu sih. Itu aja sebenernya. Thank you Kak, itu panggilan buat diri saya. Berarti abis ini kalau kamu jalan-jalan aku tahu, oh berarti alasannya karena podcast. Abis podcast ini. Thank you banget Kak Kenny. Makasih Nadia. Buat waktunya. Maaf. Aku masih pengen ngobrol lebih panjang lagi. Nanti kita lanjut abis ini ya. Tapi seru banget. Ya, thank you juga untuk teman-teman yang udah nonton hari ini. Thank you, Hope teman-teman. Today podcast bisa inspiring teman-teman juga buat pergi go and see the world. Thank you. Jangan lupa buat jadi top spender karena kita ada hadiah ke UK dan juga ke Jepang. See you on the next video. Bye.